بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله إخوة الإيمان، kita sambung majlis ta'lim kita. Kita sampai muka surat 21 pada perkara yang ke-20. Perkara yang ke-21. Kata Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Khalaf Al-Barbahari, wal-imanu bi-anna al-jannata haqqun wal-nara haqqun wal-jannatu wal-naru makhluqatani al-jannatu fi-s-samai sabi'ah wa-saqfuha al-arshu والنار تحت الأرض السابعة سفلى وهما مخلوقتان قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله. Kata Imam Barbahari, beriman bahwa syurga itu hak, benar adanya, syurga berada di langit ketujuh dan atapnya adalah arasy. Adapun neraka berada di lapisan bumi ketujuh yang paling bawah. Keduanya sudah diciptakan. Allah mengetahui jumlah penduduk syurga dan siapa yang akan memasukinya. Dan Allah juga mengetahui jumlah penduduk neraka dan siapa yang akan memasukinya. Keduanya tidak fana, yakni tidak binasa. Keduanya abadi sepanjang masa bersama keabadian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Adam alaihi salam dahulu berada di syurga yang abadi yang sudah diciptakan dan dikeluarkan darinya setelah dia bermaksiat kepada Allah. Ikhwatul iman, wallahu ta'ala a'lam, Allah ta'ala yang maha mengetahui. Ini perkataan Imam Barbahari. Kata Imam Al-Barbahari, ikhwan, dalam pelajaran kita ini, dia nak membangkitkan beberapa perkara penting, iaitu tentang adanya syurga dan adanya neraka. Maka Imam Barbahari menggunakan perkataan wal imanu, meyakini, mempercayai, bi annal jannata haqqun wa naru haqqun, dengan sesungguhnya syurga itu hak dan neraka itu hak. Hak di sini maksudnya wujud, ada. Wujudnya syurga dan wujudnya neraka, ikhwatul iman, bukan secara majazi ataupun maknawi, hakiki. Dia hakiki. Jannah, perkataan jannah, dia merujuk kepada hadiqah zatal syajar. Itu mengikut kamus. Satu tempat yang sangat indah, cantik, dipenuhi dengan pohon-pohon kehijauan. Dia hadiqah. Dia satu taman yang indah, yang luas. Dan dia wujud secara hakikat, bukan secara majaz. Majaz maksudnya secara simbolik. Tak, dia bukan simbolik, dia hakikat. Dan neraka juga demikian, dia wujud secara hakikat. Dia bukan kata simbolik. Bukan kata dia simbol pada penderitaan, kesengsaraan. Dia bukan simbol, dia hakikat. Pasal itu,
Imam Barbahari menggunakan dua dua perkara di sini antum tengok wal iman dan lepas tu dia guna perkataan bi anna. Ini suatu tahqiq. Suatu takkid untuk menunjukkan penegasan benda tu wujud bukan main-main. Kenapa ikhwan? Kerana di zaman Imam Barbahari ini di antara kepahaman yang wujud ialah syekh-syekh mereka boleh melihat syurga dan dan neraka. Syekh depa boleh syekh depa telah pun masuk ke dalam syurga dan neraka. Dan di antara benda yang banyak ada ketika itu ialah mimpi syurga dan mimpi neraka. Satu orang bila dia tak dengar cakap syekh dia, dia mimpi kena baling masuk dalam neraka. Bila dia sedar daripada tidur dia, jadi apa? Cil apa macam apa? Bukan balok. Macam kena air panas tu. Melecuk. Melecuk. Kena pakai ain juga melecuk. Dia melecuk kan? Dia kena air panas tu kan? Jadi bila berjumpa dengan syekh-syekh ketika itu, maka syekh-syekh ketika itu kata ini adalah bahagian daripada juzuk neraka yang Allah tunjuk dekat hampa untuk menyatakan neraka itu benar. Imam Barbahari ikhwan dia menafikan benda itu. Neraka sesuatu yang tak dapat dilihat. Syurga sesuatu yang tak dapat dilihat. Tak boleh. Kalau kita mimpi syurga dan mimpi neraka sekalipun, dia bukan hakikat. Kenapa demikian? Ini yang Imam Barbahari guna dalam ayat ini. Wal imanu bi anna al-jannata haqqun wa naru haqqun. Iman itu balik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan dua benda ini, jannah dan nar, syurga dan dan neraka. Kita beriman kepada Allah sebagai pencipta, yakin kata dia ada. Bi anna, dengan sesungguh-sungguhnya jannah itu ada. Jannah itu ada dengan sifat dia. Bukan kita yang mensifatkan syurga. Bukan kita yang mensifatkan neraka, tak. Neraka wujud dengan sifat yang telah dijadikan oleh Tuhan. Maka dalam syarah kepada ini, Imam Barbahari membacakan pada mereka ayat 17 daripada surah Sajdah. Ayat 17 daripada surah Sajdah. Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Allah berfirman. Kita duduk baca pagi Jumaat kan. Allah kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah kata fala, maka sekali-kali tidak. Ta'lamu nafsun, satu diri pun mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang Tuhan sembunyikan daripada mereka dalam bentuk pembalasan-pembalasan di hari akhirat. Terutamanya Allah sembunyikan min qurrati a'yun, benda yang menyedapkan pandangan mereka, yakni syurga. Tak ada siapa pun tahu. Ni semalam mimpi syurga, semalam mimpi bidadari. Ikhwan, setan ni bukan kata dia duduk di alam ni, alam mimpi dia boleh masuk. Betul-betul? Bapak dia kata betul kot. Tadi Pakcik Anwar kiam kat Pakcik. Pakcik Anwar duduk ranjau saya tadi. Pakcik-pakcik pula Pakcik Anwar kata, sudah. Siap, Pakcik ni ada karamah. Tak ada satu diri tahu. Kalau syurga, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Di bawah ini, di bawah ayat Quran ini, maka lahirlah beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di antaranya dalam hadis Bukhari Muslim, ketika Nabi baca ayat ini, Nabi membacakan ayat ini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka Nabi sebut sebatah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata qala Allah Ta'ala, Nabi kata Allah Ta'ala berfirman, A'adadtu li'ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at
wala khatara ala qalbi bashar. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu an, iqra'u ma iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Hadis ini hadis Bukhari Muslim, riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata Nabi bersabda, Nabi kata, setelah Nabi baca ayat tadi, ayat 17 surah Sajdah, Nabi kata Allah berfirman. Tadinya Allah Ta'ala kata, tak ada satu diri pun mengetahui apanya Allah sembunyikan pada dia daripada balasan-balasan yang baik, daripada qurrata a'yun yang menyegarkan pandangan mata. Tak ada siapa tahu. Allah kata tak ada siapa tahu. Maka Nabi kata Allah berfirman dalam hadis Qudsi, a'dartu li'ibadiyas salihin. Allah kata aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, apa yang mata tak pernah tengok, wala udhunun sami'at, apa yang telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbin bashar, apa yang tak pernah terbayang dan terlintas atas hati manusia. Itu adalah syurga. Syurga adalah apa yang mata tak pernah tengok. Kalau kita tengok dalam mimpi, bukan syurga. Apa yang mata tak boleh tengok. Kecuali mata siapa boleh tengok syurga? Mata kekasih Allah. Bukan mata kita. Maka dalam beberapa keadaan, kita baca dalam hadis, Nabi pernah tengok syurga dan pernah tengok neraka. Bukan kata mimpi, sungguh. Dalam hadis berkenaan dengan apa? Gerhana matahari. Dalam gerhana matahari, hadis Asma binti Abi Bakar, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Asma masuk, masa tu berlaku gerhana matahari waktu siang. Asma tengok Nabi duduk semayang pada waktu siang yang bukan waktu lohok. Maka Asma tengok Aisyah duduk semayang sama. Maka Asma kata dekat Aisyah tengah duduk semayang, masya'nukum, apa ni semayang apa ni? Aisyah radhiyallahu anha tengah semayang, dia tunjuk fa'asyara ila sama. Dia tunjuk tangan dia naik ke langit. Dia nak habaq kata apa? Gerhana. Maka dah habis selesai semayang, kata Asma, Nabi semayang Nabi punya panjang sampai Nabi bagi salam habis. Asma kata Nabi pun baca khutbah. Fahamidallah fa usni alaih. Nabi bertahmid dan memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah. Maka kemudian Nabi kata, semua yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada aku, tadi ni dalam salat Allah tunjuk kat aku. Hatta Nabi kata, syurga dan neraka. Maka sahabat melihat hakikat itu, ketika Nabi salat gerhana, tengah duduk sembahyang, Nabi langkah dua tapak, tiga tapak ke depan. Tengah duduk kiam. Dan tangan Nabi itu macam duduk ambil sesuatu. Kemudian tengah semayang gerhana, Nabi berunduk ke belakang dua tiga tapak. Tangan ni buat macam mana? Nak sip daripada sesuatu. Dalam solat gerhana matahari. Maka Nabi kata, masa Allah tunjuk kepada aku syurga, dalam solat aku langkah dua tiga tapak. Aku nak ambil buah syurga tu, nak tunjuk pada hampa. Syurga tu benar. Masa Allah Ta'ala tunjuk neraka, aku nampak ada dua tiga orang kena bakar dalam neraka. Aku mundur ke belakang kerana aku takut dia terpercik kena kat aku. Maka Nabi tengok dengan mata Nabi syurga secara hakiki, nikmatnya, ahlinya. Nabi tengok secara hakiki neraka dengan azabnya, dengan ahlinya. Maka kalau ada orang mendakwa dia pernah melihat syurga, dia pernah melihat neraka, artinya dia dakwa apa? Secara tidak sedar dia dakwa apa? Dia Nabi. Maka ini Imam Barbahari guna perkataan ni, wal imanu bi annal jannata haqqun wa naru haqqun. Kamu kena beriman syurganya Allah Ta'ala buat itu betul, ya benar. Syurganya Allah Ta'ala buat dengan sifatnya. Maka apa yang hampa tengok ni bukan dia. Habis saya mimpi badan celok habis ni. Mainan syaitan. Jangan ingat setan ni dia main apa. Oh, jangan main. Main dia tersangat halus. Tersangat halus.
Ada perkataan dalam kitab Al-Hikam oleh Syekh Ata'illah Al-Askandari. Dia kata apa? Dia kata begitu halus mainan syaitan sampai tidak disedari oleh orang yang kena tipu daya syaitan. Orang yang kena tipu daya syaitan, dia tak sedar. Pasal apa? Begitu halus. Begitu dahsyat. Kan doktor dia inject kita ke jarum. Jarum tu paling halus masuk, tak sedar. Kita punya duk aduh, doktor kata. Doktor kata aduh apa? Dah habis dah. Eh? Bila yang masuk? Dah selesai dah. Halusnya jarum tu. Mainan syaitan lebih halus. Dia boleh bagi petanda pada diri kita. Petanda-petanda syaitan dia boleh bagi pada kita, ikhwan, bukan kata dalam bentuk mimpi. Dia boleh hadirkan dalam bentuk hakiki. Ini kita baca tentang Sultanul Awliya. Tentang bagaimana satu orang tu nak naik martabat dan menjadi wali. Akhirnya menjadi pemimpin para wali. Kita akan jumpa semua kisah lagu ni. Syaitan dikatakan pernah datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Qila. Maksud dia dikatakan. Kisah ni benar tak benar tak tahu. Tapi dikatakan qila, dikatakan. Satu hari Syekh Abdul Qadir Jailani duduk dekat mihrab dia, tempat ibadat dia secara khususiah dia tu, duduk berzikir-berzikir, tiba-tiba datang cahaya indah. Cahaya indah, cahayanya lembut yang tidak menyilaukan pandangan mata. Bahkan bila mata pandang cahaya tu segak. Dia tak seperti kita tak nampak apa-apa. Cahayanya indahnya lembut. Tiba-tiba keluar suara daripada cahaya tu, kata pada Syekh Abdul Qadir Jailani, ana rabbuk. Aku Tuhan kamu. Syekh Abdul Qadir dengar dengan telinga dia. Kisah ini dikatakan dan disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah ni wujud ke tak wujud, hakikat dia wallahu taala alam. Tapi dalam buku-buku dikisahkan. Syekh Abdul Qadir Jailani ambil seketul batu, dia balin kepada cahaya tu, dia kata, aku balin hang, wahai syaitan. Kerana kalaulah hang, suara ni suara Tuhan, maka bukanlah suara Tuhan bercakap dengan aku, tapi dia akan bercakap dengan para utusan dia. Para utusan dia pun direct cakap dengan Tuhan Musa aja. Wa kallamallahu Musa taklima. Tiba-tiba hang bercakap dengan aku, maka aku adalah nabi akhir zaman, hang syaitan. Halusnya mainan syaitan sampai tahu tu. Kalau itu dia boleh buat, ikhwan. Takkan benda lain dia tak boleh buat. Dia boleh nampakkan pada satu mata orang hakikat kawan tu nampak syurga. Dan kisah ini juga disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia berjalan di bumi Baghdad. Dia berjalan di bumi Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jailani dia datang setelah Imam Barbahari. Dia pada tahun dia tahun berapa? Dia 470 Hijrah tak silap saya. Imam Ghazali 450. Dia 470. Imam Ghazali lebih kurang awal 20 tahun daripada dia. Imam Barbahari ke depan. Disandarkan kisah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya yang tahu banyak cerita dia sebab saya pergi ke madrasah dia. Saya duduk di madrasah dia di Baghdad. Di situlah Syekh Mufti Baghdad mengajar. Syekh Abdul Karim Mudaris. Umur dia lebih kurang 114 tahun. Dia tak boleh jalan dah, orang cempung dia macam budak-budak. Tapi dia boleh mengajar Al-Um. Murid dia baca. Murid dia semua profesor, doktor daripada universiti. Duduk semua duduk depan. Kita jelutong main ni duduk bawah. Kan kata belakang man duduk bawah. Masa saya dua tingkat kita duduk bawah tengok TV je lah. Tapi dengarlah suara dia tu dan lah duduk majlis dia dengan Ustaz Lah, dengan Ustaz Salman hari tu ni. Dan lah salam dengan dia, tengok muka dia, dapat tengok tulisan dia. Dia duduk betul-betul rumah dia di madrasah berhampiran dengan kubur makbarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi bila kita duduk kawasan tu, kita akan jumpa kutaibah-kutaibah, tulisan-tulisan, makalah-makalah ni, buku-buku kecil ni, orang cerita pasal riwayat dia. Dan kubur Syekh Abdul Qadir Jailani ni, orang jadikan kiblat. Setelah Kaabah tu ada. Orang semayam menghadap kubur dia. Orang panggil kepada dia, Ya Sultanul Awliya, arisni, 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 arisni. Itu perkataan orang Iraq. Masa tu, ubat-ubat ni susah. Perang.
Ubat-ubat ni susah. Jadi kalau pergi ke klinik-klinik, paling banyak dia bagi pada kita ni, dia bagi pada kita laban, susu masam. Jadi bila makan susu masam tu, dia bagi badan kita sejuk. Jadi penggunaan ubat dikurangkan pasal masa tu perang. Jadi bila susah nak pergi klinik pun duit kena ada. Maka orang-orang semua bawa anak-anak kecil-kecil, hak demam, hak yang tarik. Depan saya tu budak tu tarik. Kecil je budak tu, saya tak tahu berapa bulan. Kubur Syekh Abdul Qadir Jailani sebesar dewan kita ni, dikeliling dia dibuat daripada pagar emas putih. Kemudian dihampak kapek-kapek yang cantik. Orang duduklah situ. Orang akan ambil apa nama, macam mau panggil nasyafah, kain-kain tuala yang panjang tu warna hijau. Macam mamak suka buah hati kubur tu. Ikat kain tu ke dia punya pagar kubur dan dia akan pegang. Kenakan kain, ujung kain tu pada anak, dia akan baca doa. Ya Syekh, arisni, 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 arisni. Wahai Tuan Syekh, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Maka begitulah kepercayaan orang Baghdad kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini berjalan, jumpa dengan dua orang fasik. Dua orang fasik tu kata dekat Syekh, tengoklah hang. Kononnya hang dekat dengan Tuhan. Kononnya hang orang baik, tapi hidup hang sengket. Hidup hang melarat. Apa Tuhan nak bagi hang? Apa Tuhan nak bagi kat hang? Kalau hidup hang sengket lagu ni, hang ibadat kat dia buat apa? Maka Syekh dikatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani, lengan jubah dia besar kan? Orang Iraq punya lengan jubah besar. Dia suruh kawan tu tengok belah kanan lengan jubah dia dan belah kiri. Bila kawan tu tengok lengan kawan tu, lengan Syekh jubah belah dalam, belah kiri, kawan yang kata dekat Syekh ni, dia nampak tempat dia dalam neraka kena bakar. Dan dia bila tengok dia belah kanan, dia nampak kedudukan Syekh dalam syurga sebelah kanan. Sampai kawan tu jadi macam histeria. Fahaman macam ni, sebelum lahir Syekh Abdul Qadir Jailani, ada ketika Imam Barbahari. Maka Imam Barbahari bacakan ini kepada mereka, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahawa syurga ini ma la aynun ra'at. Tak boleh tengok dengan mata. Kenapa? Kerana dia alam ghaib. Ya Allah akan tunjukkan syurga ini hanyalah kepada para rasul. Mereka lah dapat syurga. Mereka lah tengok syurga. Kita takkan dapat tengok. Kita beriman dengan adanya syurga dan neraka. Bagaimana manusia nak tengok syurga? Kemuncak kenikmatan. Dan dibawa juga kepada mereka oleh Imam Barbahari, hadis Qudsi juga riwayat Bukhari, di mana Allah Jalla wa Ala menyatakan, wala khatara ala qalbin bashar zukhran bulhu ma utli'tum alaihi. Dalam hadis ni juga Nabi kata, dalam hadis Qudsi Nabi kata, Allah Taala berfirman, wala khatara ala qalbin bashar, syurga adalah apa yang tak dibayangkan oleh hati manusia, oleh hati insan tak terbayang. Apa yang dia duk bayang? Kalau hadis kata ada pokok warna hijau, ada batang pokok itu besar, peluk dia tu pun 100 tahun, kuda yang laju pusing baru lepas peluk dia, tiba-tiba kita bayang. Yang kita bayang tu tetap bukan dia. Tetap bukan dia. Kita hanya dengar, jangan bayang. Beriman apa yang Tuhan sifat kata tentang syurga, wujud seperti itu. Maka dalam hadis Qudsi ni, riwayat Bukhari juga, Nabi kata, wala khatara ala qalbin bashar zukhran bulhu ma utli'tum alaihi. Apa yang disampaikan kepada kamu tentang syurga dan neraka, apa yang disampaikan kepada kamu tentang syurga, maka itulah khabar dia. Dan dipermudahkan syurga untuk orang yang Allah mudahkan bagi dia untuk sampai ke dalam syurga. Cakap tu je. Maka tak ada lah kita. Tapi kalau antum baca dalam buku-buku wali, macam itulah kisah mereka. Semalam mimpi Jannatul Firdaus. Nampak Nabi Ibrahim. Ada satu kitab dulu saya belajar. Mukadimah kitab tu.
dia nak cerita betapa dahsyatnya kitab tu. Nabi Ibrahim alaihi salam baca kitab tu dalam syurga. Boleh bayang? Kitab tu dibaca oleh Nabi Ibrahim dalam syurga. Mukadimah tu diletak yang tu. Seperti juga keyakinan sebahagian orang, kitab Ihya Ulumuddin dibaca oleh Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Kitab Ihya lahir tahun bila kan? Nabi lahir tahun bila? Khurafat dalam akidah ni begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Satu orang dia nak angkat tulisan satu orang sampai dia tak tahu batasan akidah tu apa dia. Dia langgar habis semua. Dan antum bayang yang ni menjadi akidah sufi, tarekat, tasawuf di zaman Imam Barbahari. Nak buat macam mana? Nak betul macam mana? Maka Imam Barbahari betulkan, kembalikan kepada susunan bahasa Arab yang betul, kembalikan kepada riwayat-riwayat tentang syurga dan neraka. Itu saja. Itu saja. Saya katakan di tengah-tengah Baghdad tu ada satu masjid, nama dia Masjid Syekh Ma'ruf Karkhi. Syekh Ma'ruf Karkhi. Atas dia masjid, naik macam bukit lagu tu, kiri kanan dia semua kubur. Kelopak masjid tu punya bumbung, kelopak mata. Dikatakan Baghdad menangis ketika Syekh Ma'ruf Karkhi mati. Dia ada underground masuk ke dalam, turun tangga. Betul-betul turun ke bawah, tak ada lampu, pakai pelita. Kerana saya pun nak beruzlah juga dulu, masuk lah. Guru yang bawa, Ustaz Abdullah Iraqi lah. So dia jawab dengan Tuhan. Dia kata nak tengok sangat kan? Di Malaysia hang tak tengok, jom kita masuk. Saya masuk dalam. Pusing, turun ke bawah. Berapa belah kaki masuk ke bawah. Dalam tu dia buat cantik. Dia buat kiblat, arah ke kiblat. Lepas tu ada blok-blok. Baliknya ada 6 kotak. Daripada tanah semua. Kita boleh duduk zikir dalam tu. Dan ke arah kiblat di bawah tanah tu, ada laluan, lepas tu telah ditutup laluan tu. Dikatakan itu adalah laluan para awliya terus kepada Mekah dan Madinah. Dia pakai laluan tu. Dan kemudiannya kata ditutup. Oh, time tu kita hangguk ah. Ya Allah, memang dalam dunia ni ada laluan para awliya. Kita tak tahu. Kita duk katakan para awliya kadang-kadang cerita dia duduk dengan kita ni subuh, tiba-tiba dia sembahyang duha di Masjid Haram. Sekejap lagi lohok, dia balik kampung pula. Sekejap lagi asar, dia sembahyang di Masjid Madinah. Kita kata apa, duk merepek. Merepeklah kalau kita nak kapal terbang, memang merepek. Tapi kalau kita pakai laluan tadi, tak merepek lah. Allah singkatkan perjalanan masa. Kerana masa dekat kita matahari dan bulan. Tapi masa di alam sana, tak. Masa alam sana, tak. Kita duduk di alam sana, kita rasa pendek. Pendeknya, saatnya. Kita keluar balik main ke alam ni, kemungkinan dah berlalu berminggu-minggu. Di sana, alam sana kita rasa macam 2-3 jam. Alam kita, dah kita hilang 2-3 minggu. Sebab, ikutlah keadaan dia. Maka adalah blok-blok kotak dia, duduk dalam tu, duduklah start berzikir, ada telaga satu, berzikir. Katanya ada satu orang dulu, dia pernah nak pergi ke situ, nak redah jalan tu. Tiba-tiba dia jumpa kala, dia jumpa ulang, dia mati dalam tu. Kemudian Saddam Hussein tutup laluan tu. Katanya. Tapi itulah tempat saya pergi tu, itulah Multaqa Awliya. Di situlah tempat perhimpunan semua awliya di kota Baghdad. Jadi satu blok tu saya duduk zikir, Pak Cik. Jangan main-main. Jangan ingat saya orang sebarangan. Cuma saya tak boleh jadi wali lah sebab saya tak ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, saya jadi wali. Subhanallah. Jadi Multaqa Awliya dibuat di situ. Dizikir di situ, kemuncak orang-orang awliya yang telah mati akan datang ke situ. Akan datang ke situ. Syekh Ma'ruf Karkhi ketika itu memimpin Multaqa itu. Satu khurafat yang begitu dahsyat. Dan ini melibatkan keyakinan. Keyakinan ini adalah asas akidah. Keyakinan itulah adalah
akidah. Daripada akidah lahirlah syariah. Lahirlah apa yang kita nak buat dalam hidup. Semayang kita, puasa kita, pakaian kita, zikir kita. Apa benda kita nak buat, kesemuanya dia akan pergi terus kepada akidah kita. Maka mereka mempercayai syurga dapat dilihat, neraka dapat dilihat. Dan berapa banyak para awliya dapat menyelamatkan ahli neraka ketika datangnya bulan Ramadan. Ditulis dalam kitab sebegitu tentang cerita Isra' dan Mi'raj. Satu orang tengah berzikir. Tiba-tiba, dia berzikir dalam dalam satu majlis. Tuan rumah itu mati. Dia berzikir. Mungkin bahasa kita tahlil lah kot. Tiba-tiba ada satu kawan, dia menjerit. Dia nampak tuan rumah yang dia berzikir di rumah dia sedang diheret masuk ke neraka. Kisah ni begitu banyak baca. Lepas itu diperbetulkan oleh Imam Barbahari. Yang zaman kita, kisah lagu tu dibacakan seolah-olah tak salah. Tiba-tiba kawan tu diheret masuk ke neraka. Maka kawan ni menjerit. Dalam majlis dia menjerit. Tiba-tiba dalam majlis tu ada satu orang wali kecil. Dia nak tengok, dia ni menjerit betul ke duk ranjau ke? Dia nak pastikan. Maka dia berniat dalam hati dia. Dia kata, "Ya Allah, saya ada simpanan zikir sebanyak 70 ribu. Dia zikir. La ilaha illallah ada 70 ribu. Kalau betul lah tuan rumah ni diheret ke neraka, sekarang juga saya hadiahkan zikir saya 70 ribu kepada dia. Nak tengok dia ni ranjau ke tak?" Tiba-tiba, tengah-tengah zikir, dia ni riak lagi sekali. Dia ni kata, "Subhanallah, Masya Allah. Ada orang telah menghadiahkan kepada dia zikir 70 ribu. Dan dia sedang diheret tangan dia ke syurga." Maka kawannya hadiah zikir ni, dia sengak. Dia kata, "Subhanallah, kawan ni sememangnya ahli kasyaf." Dia tak ranjau betul ya. Kisah seperti ini disebut dalam mukadimah-mukadimah kitab. Bila kita belajar kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari, baru kita tahu ini adalah talbisul iblis. Satu rentak mainan iblis. Dia bawa kita hanyut. Kenapa? Kerana hadis menyatakan, Quran sendiri kata pada kita, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Mata tak boleh tengok. Manusia tak tahu apa balasannya Allah Ta'ala sembunyikan kepada dia dalam bentuk qurrata a'yun, syurga. Maka lahir hadis-hadis macam ni. Syurga Allah Ta'ala sediakan untuk hamba yang saleh. "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Aku sediakan untuk hambaku yang saleh. "Ma la 'aynun ra'at." Apa yang mata tak boleh tengok. "Wala udhunun sami'at." Telinga tak pernah dengar hakikat bunyi-bunyian dalam syurga. Yang kita tahu dalam syurga ada bunyian kerana riwayat hadis saja. Bukan pasal bunyi itu kita pernah dengar. Satu orang kata, "Eh, sedapnya bunyi ni, macam dalam syurga." Ha, kita kata, "Ranjau." Dia kata, "Tak, saya tak ranjau. Saya dengar sungguh." Khayal, lapisan syaitan. Alam syaitan tu dia khayal. Tapi, dalam dunia sufi ketika itu, kekhayalan syaitan ini dikatakan tabakat-tabakat kewalian. Dia khayal, dia nampak syurga, dia nampak neraka. Dia nampak kawan tu masuk syurga, kawan ni masuk neraka. Dia khayal dengan dunia tu. Kekhayalan tu dikatakan karamah. Maka dikatakan dalam dunia mereka ini, karamah di sisi para awliya adalah kefasikan di sisi orang awam. Orang awam nilai benda tu fasik, tak betul. Tapi benda tu karamah di sisi para awliya. Maka lahirlah sesuatu perkataan yang besar. Yang kemudiannya dikatakan hadis Nabi, tapi bukan hadis. Dikatakan bahawa, "Hasanatul abrar sayiatul muqarrabin." Kebaikan yang dilakukan oleh orang baik, itu masih dianggap jahat di sisi orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi di sisi orang bawah dinilai baik. Di sisi orang yang dekat dengan Tuhan, dikira tak baik lagi.
Di sisi orang bawah ni dikira macam salah. Di sisi orang yang dekat dengan Tuhan itu karamah. Orang awam tak boleh tengok syurga. Mata orang awam tak boleh tengok neraka. Tapi mata khawasul khawas, mata orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan angkat hijab. Tuhan angkat hijab. Tak mampu ya orang tu. Hijab ni apa dia? Dibuat daripada cahaya. Hijab dibuat daripada cahaya yang Nabi nampak dalam peristiwa Mi'raj. Nabi kata, aku tak boleh nampak apa. Melainkan cahaya saja. Tiba-tiba cahaya tu diangkat. Macam mana nak angkat? Inilah dakwaan-dakwaan yang menyalahi akidah yang benar. Tapi itu jadi satu ilmu, satu manhaj pelajaran. Akhirnya itu menjadi satu hadaf. Satu benda yang dicari untuk manusia. Kalau kita sampai pada peringkat itu, kita sangat dekat dengan Tuhan. Imam Barbahari membetulkan kepercayaan yang tak betul ini, ikhwan. Dan dibacakan kepada mereka juga satu hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah juga. Nabi SAW bersabda, "Man yadkhulil jannata yan'am, la yaba'sa wala tabla thiyabahu wala yan wala yafna shababahu fil jannah." Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Hadis Muslim. Nabi kata, siapa yang masuk ke dalam syurga, man yadkhulil jannati yan'am. Siapa yang masuk ke dalam syurga, dia telah masuk di dalam kenikmatan dan kesenangan. Tak mungkin dia akan keluar, tak mungkin. Siapa masuk dalam syurga, dia masuk dalam kenikmatan dan kesenangan. Wala ya ba'sa wala la ya ba'sa, dia masuk dalam syurga, dia tak akan berjumpa dengan kesusahan, tak ada susah. La tabla thiyabahu, Nabi kata baju yang dia pakai dalam syurga tak pernah pudar. Baju dia pakai dalam syurga tak pernah pudar. Wala yafna shababahu fil jannah, umur muda dia tak akan habis. Siapa masuk dalam syurga, umur muda dia tak habis. Tak habis umur muda. Maksud dia apa, Man? Apa, Man? Eh, tak tahu. Eh, Man senyum. Pakcik Ana, masuk syurga tak tua kita. Kata Nabi, syurga itu, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbin bashar. Nabi kata, syurga itu, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terbayang dan terlintas. Kata inilah nikmat syurga. Maka inilah ikhwatul iman, apa yang diulang sebut oleh Imam Barbahari yang dia maksudkan dengan perkataan dia, wa annal wal imanu bi annan jannata haqqun wan nara haqqun. Ikhwan, kalau syurga tu yang penuh dengan nikmat, mata tak boleh tengok, neraka? Boleh tengok neraka? Neraka ni apa? Kalau kita pindah bahasa kan, nar, bahasa Arab, nak pindah kepada bahasa Melayu, kita kata apa? Api ya? Api ya? Nar, bahasa Arab, pindah kepada bahasa Melayu, api ya? Kalau syurga tadi kita kata hadiqah zata syajar, syurga tu diterjemah dengan satu taman yang indah, yang segar, yang cantik, patut mata boleh tengok ah. Pasal dia indah, dia bukan merosakkan pandangan mata. Hak tu pun tak boleh tengok, neraka. Yang sifat api apa dia? Panas, ada bahang, ada haba, ada laba, boleh tengok. Boleh masuk. Tapi berapa banyak cucuk wali round dalam neraka? Dan dia tahu siapa ahli neraka. Nabi tak masuk dalam neraka. Tak masuk Nabi dalam neraka. Daripada jauh, Allah tunjukkan neraka tu ada di mana? Di alam sana. Nabi tu ada di Madinah, semai gerhana. Tengok pada jauh. Percikkan dia tu mai. Nabi munduk, munduk ke belakang tengah solat. Tiba-tiba pergi masuk dalam neraka round. Macam YB musim pilihan raya ni kan, orang kawasan. Tangan bawah belakang tengok, oh, hang masuk neraka rupanya.
Kesian. Maka bila Tok Cik Wali ni balik ke alam yang nyata ni, mereka bercakaplah dengan bahasa-bahasa yang tak dapat difaham oleh orang awam. Sebab apa? Sebab ruh mereka, emosi mereka, nafas mereka, pandangan mata mereka dah keluar dah daripada kebiasaan. Depa dah sampai pada hakikat. Depa dah sampai kepada ainul yaqin, pandangan yang meyakinkan. Ambil ayat Quran, la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Itu Allah cerita penduduk neraka, tengok sungguh neraka dan masuk neraka. Dia pergi letak itu makam orang tinggi. Kepada itu bila di zaman Imam Barbahari ini, boleh sembang pasal neraka. Yang Nabi dan sahabat sembang pasal neraka ni, kita nanti berjumpa dalam Riyadhus Salihin, dalam jilidnya awal kan. Bila Nabi cakap berkhutbah pasal neraka, sahabat ambilkan serban, tutup muka, tarik. Walahum khanin, dalam riwayat kata. Tiba-tiba dengar bunyi berdengung aja. Semua sahabat menangis. Kerana takut yang Nabi cerita tu. Tiba-tiba Cuk Wali di zaman Imam Barbahari ram. Ram pergi tengok, boleh tanya Jibril, kenapa ya? Boleh tanya. Subhanallah. Tetapi itu dikatakan agama zaman tu. Maka antum bayang, bila Imam Barbahari cerita pasal neraka dan syurga, apa reaksi Tok Guru yang mengajak zaman dia, anak murid mengajak zaman dia, dan pemerintah yang duduk di Baghdad ketika itu yang terpengaruh dengan ajaran ni. Apa mereka nak buat dengan Imam Barbahari? Saya ingat macam zaman kita, kita pergi habaq kun dengan arwah Nabi tak buat. Apa orang nak buat dengan kita? Dia tak apa, kami taram. Tak apa kalau dia taram. Dekat dia taram, kita boleh hidup lagi. Dia buat lebih daripada tu. Jadi, kenalah halau dia. Bila ada zaman Imam Barbahari, bila ada guru-guru mereka yang mati, guru-guru mereka yang mati, mereka yakin. Mereka yakin guru mereka ada di mana. Tempat kita ada ajaran ni. Tempat kita ada ajaran ni. Guru mereka boleh balik mai. Boleh ziarah. Guru mereka di satu tempat yang tinggi. Maka dengar Imam Barbahari kata apa. Kata Imam Barbahari, wal jannatu wal naru makhluqatani. Syurga dan neraka, kedua-duanya makhluk Allah. Kedua-duanya makhluk, barang ciptaan Allah. Hari Allah cipta syurga dan neraka, sampailah wahyu pasal syurga dan neraka diturunkan kepada para nabi, para rasul, dan mereka sampaikan pada umat. Syurga dan neraka di bawah ciptaan Tuhan, Allah yang menjaga dia, dan Allah kekalkan syurga dan neraka dengan sifat makhluk. Sifat makhluk. Tidak ada sifat-sifat ketuhanan pada syurga dan neraka. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada syurga itu dikaitkan. Syurga inilah sebahagian daripada diri Tuhan. Tidak, tidak, tidak. Syurga dan neraka adalah nikmatnya Allah buat untuk membalasi hamba-hamba dia yang mukmin. Ini di antara nikmat kekayaan Allah Ta'ala berupa memberi pembalasan. Allah bersifat dengan Al-Ghani, Al-Ghaniyul Hamid. Kaya dan maha terpuji. Kekayaan Allah tak pernah tercela dan hina. Sentiasa terpuji. Maka syurga sebahagian daripada kekayaan yang Allah miliki. Dan sifat dia adalah Hamid. Tak perlu kita menyeru pada syurga dan neraka. Tak perlu. Al-jannatu fis-sama'i sabi'ah wa saqfuha al-arshu. Imam Barbahari kata, syurga berada di atas. Syurga berada di atas. Itu betul. Roh manusia pun mati, diangkat naik ke atas. Angkat naik ke atas. Ya, rahmat Allah turun daripada atas ke bawah. Syurga berada di atas. Atas sana. Atas sana. Dan dia kata, wan naru, neraka itu, tahtal ardi sabi'ati sufla. Neraka itu berada di bawah bumi yang paling bawah sekali. Bumi yang ketujuh paling bawah. Ini pandangan Imam Barbahari.
Dan ini juga disebut oleh Al-Hafiz Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia. Tetapi tidak ada satu riwayat yang sahih menyebut benda ini. Yang adanya, Al-Quran menyebut kepada kita, ikhwan, Quran kata kepada kita, Quran kata, Kalla inna kitab al-fujar lafi sijin. Itu saja Quran kata. Quran kata, kamu tahu tak? Sesungguhnya kitab orang fujar lafi sijin. Mereka berada di sijin. Sijin. Sijin, para ulama bahasa, kalau kita alihkan bahasa, sijin diterjemahkan dengan makna sempit. Sempit. Sesungguhnya orang-orang yang fujar ini, kami tulis mereka, kami tetapkan mereka di dalam sijin, tempatnya amat sempit, menyusahkan. Maka sebahagian para ulama ahli tafsir kata, Allah mencipta sifat sifat kepada ciptaan Allah, bumi Allah hampak luas, luas. Allah guna luas kan? Luas. Maka di bawah bumi, di atas yang luas, masih ada bumi. Tapi sifat dia akan sempit. Yang ke bawah lebih sempit. Yang ke bawah lebih sempit. Yang ke bawah sekali paling sempit. Sifat dia lagu tu. Kita ni, langit atas kita ni, langit yang ketujuh kan? Dia sempit. Kita nampak luas. Langit yang keenam, dia lebih luas. Yang naik di atas kelima, lebih luas. Yang keempat, sampailah yang pertama, lebih luas. Lebih luas. Dan di atas dia sekali ada arasy. Luas sangat-sangat. Sama dengan bumi. Ni kita bumi ni di atas. Kita nampak luas. Di bawah kita ada bumi lagi. Dia pelan sempit. Maka mereka cuba padukan dengan bahasa. Mereka kata, berdasarkan ayat ni, sijin adalah sempit. Maka tempat yang paling sempit dalam kejadian Tuhan adalah bumi yang paling bawah. Maka berkemungkinan di situlah adanya neraka. Wallahu ta'ala alam. Tapi Nabi sendiri tak tafsir demikian. Maka kita tak payah tafsir demikian. Tapi Ibnu Katsir kata, ada bahagian para ulama dalam tafsir dia, ada ulama kata, neraka itu berada di bumi yang paling paling sufla, paling bawah sekali, yang itulah paling sempit. Itu berdasarkan ayat Quran, Kalla inna kitabal fujar lafi sijin. Saya katakan, wallahu ta'ala alam, selagi tidak datang daripada Nabi secara sahih, kita tak usah kata apa. Tapi Imam Barbahari memberi penjelasan seperti demikian. Dalam Quran juga Allah kata, Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Lafi illiyin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, orang abrar, orang baik-baik ni, orang yang beriman, lafi fi illiyin. Mereka duduk tempat illiyin. Lawan kepada sijin illiyin. Kalau sijin tempat yang sempit, illiyin tempat yang luas. Maka tempat paling luas sekali di mana? Langit yang ketujuh. Ha? Itulah paling luas sekali. Kita, langit yang nombor satu atas, ha? Kita ke bawah tujuh. Kita sempit, kita nampak luas dah. Di atas tu, di situlah terletak syurga. Wallahu ta'ala a'lam. Kita katalah seperti mana Quran kata. Tempat ahli neraka, sijin. Tempat ahli syurga, illiyin. Di mana sijin, di mana illiyin, riwayat tidak bagitahu. Ini semua termasuk daripada beriman dengan alam yang alamnya gaib. Tapi syurga dan neraka sekarang ni ada ke tak? Ada. Telah diciptakan. Sebab Imam Barbahari beritahu apa, ya kawan? Dia kata Nabi Adam AS telah pun dicipta dalam syurga. Itu sabit daripada ayat Quran. Nabi Adam dibuat di mana? Di dalam syurga. Besok kita nak masuk syurga yang mana? Syurga yang Nabi Adam duduk tu ke? Yang iblis pernah duduk ke? Ataupun syurga baru? Syurga asal. Kalau kita masuk syurga asal, Allah yarham kasih amat kata apa? Takkan kita masuk barang yang second? Bagi dia. Itu saya dengar sendiri dalam forum tu. Dia bangkit, dia tanya dekat Syekh Imran bin Husin. Imran Husin. Saya kata, siapa dia mengkuk ni? Oh, dia kata saya itulah Dr. Kasim Ahmad. Oh, dia tanya dekat Syekh Imran Husin. Syurga yang kita nak masuk ni syurga yang mana? Kalau syurga yang Adam dengan Iblis pernah duduk, lepas tu kita, dia dibuang dia apa, kita masuk balik, kita dapat surga second hand.
Ditanya dekat Syekh, hang nak ke syurga second? Lebih-lebih syurga tu iblis duduk. Aku tak mau. Syekh tak boleh jawab. Syekh tu kata, aku tak tahu. Kalau Tuhan bagi second hand pun mujur banyak. Daripada dia tak bagi apa langsung. Kalau dapat yang second hand tu pun, alhamdulillah. Ha. Lepas tu Syekh kata, bagus juga, saya suka jawapan Syekh tu. Syekh tu kata, masa iblis duduk dalam syurga, dia belum kena laknat lagi. Setelah dia kena laknat, dia dibuang ke dunia. Jadi tak timbullah tempat tu tempat orang yang jahat. Syurga tu tempat orang baik. Jadi Syekh tu kata, dalam dunia kita ni, dunia ni tempat orang baik-baik. Tetapi yang jadi jahat ni manusia lah. Macam dia kata, dalam kita duduk dalam dewan ni, begitu banyak soalan orang tanya kan. Tiba-tiba hang seorang je yang tanya soalan ni. Maka dia macam dalam syurga kan. Semua ada elok-elok, ada setan seorang. Dia tak habak lah hang tu setan. Dia, semua orang tak tanya soalan tu. Orang tanya soalan lain, dia seorang yang tanya soalan tu. Dia pun dah kembali pada Allah. Baik. Kata Imam Barbahari, ikhwan. Kata Imam Barbahari, Allah Ta'ala sangat mengetahui, قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَدَدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْ يَدْخُلَهَا. Ilmu Allah Ta'ala itu sangat mengetahui. Macam mana Allah Ta'ala mengetahui? Allah Ta'ala mengetahui siapa yang masuk ke dalam syurga, bilangan orang yang masuk ke dalam syurga, ahli-ahli syurga tu semua adalah ilmu Tuhan. Dia bukan Allah kena kata pada malaikat, kira sahab berapa ada. Wahuwa a'lam. Dan siapa yang masuk ke dalam neraka, mereka tidak pernah binasa. Dan Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam syurga. Adam alaihi salam dijadikan oleh Allah Taala daripada syurga, dan kemudian Adam dikeluarkan daripada syurga setelah mereka bermaksiat kepada Allah. Ya, Adam buat maksiat kepada Allah tu sabit dalam surah Taha. Allah kata, faqad asa adam rabbuhu. Adam telah maksiat pada Tuhan dia, faghawa, dan dia tersesat masa di dalam syurga. Jadi ikhwatul iman, sekurang-kurangnya kita nampak pada pengajian kita yang ke-20 ini, Imam Barbahari nak bagi tahu kepada kita tentang hakikat syurga dan neraka. Dia bukan nak cerita tentang syurga tu macam mana, neraka tu macam mana, tak. Dia nak cerita apa yang jadi masalah bila cakap pasal syurga dan neraka zaman dia. Masalah paling besar. Baik. Antu tengok takat tu. Kalaulah Imam Barbahari dia mendiamkan diri. Dia pun duk cakap pasal syurga lagu ni. Semalam guru kita bermimpi syurga. Lepas tu cerita kat anak murid dalam kuliah buat nota cerita. Anak murid pula habis mengaji ke depa, balik ke kampung masing-masing, buka madrasah, buka tahfiz. Dia pula melahirkan anak murid, dia bercerita pasal guru dia. Benda tu sambung ah, menyambung. Kalau Imam Barbahari mendiamkan diri, dia tak kata apa. Agak-agak salah lah juga. Dia diam, tak usah kata apa. Pati rasa macam mana? Dia tak usah kata apa. Bepi kan, apa nak percaya apa, apa percaya api. Kan? Apa kena mengenal dengan aku? Sahabat Rasyid rasa macam mana? Kata tak rasa apa? Bagi kesalahan orang yang cakap. Dan kalau dia diam diri pun, at least dia bolehlah duduk di Baghdad tu. Daripada kubur dia pergi duduk tak mana, tak tahu. Dia akan disoal kan? Tu sengak. Ya, begitulah ikhwan. Kenapa ikhwan? Kerana inilah yang Allah Ta'ala firmankan, لِيُزِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Allah firmankan, Allah akan menzahirkan kebenaran agama dia walaupun ada orang tak suka. Allah akan bawa, zahirkan yang Nabi dia bawa, yang dia buat turun. Tapi, nak antum bayang, nak jelas benda ni di zaman tu. Saya kata bukan zaman tu dia nak jelas, zaman lah.
Berapa banyak ustaz-ustaz yang boleh bercakap pasal makam-makam tinggi ni? Tapi cakap tengok dengan dia ni. Kita yang baca kitab lah. Kata, siapa ajak syarah sunnah? Abang pula nama mamak tu. Jadi pasal. Ha, mengaji dengan dia tu. Ha, mengaji dengan dia tu. Tok Wali ramai duk geram nak ludah kat dia. Ranjau. Yang ranjau tu jadi agama. Yang ranjau tu, yang khayal tu jadi agama. Nak kata apa? Apa kita nak sebut? Nak kata apa? Sungai je lah. Baik, saya kata, kalau satu orang dia bercakap, semalam saya pergi syurga, semalam saya mimpi tengok syurga, Allahu Akbar, dengan nikmatnya, dia boleh cerita lagu tu, apa yang ada dalam cerita tu sebenarnya? Kalau dia boleh cerita, dia mimpi syurga atau dia mimpi neraka, hakikat dia cerita apa sebenarnya? Dia sedang memuliakan syurga atau dia sedang menghina? Syurga yang kita tak boleh tengok. Besok masuk baru kita tahu, nikah janji Tuhan ni? Sekarang kita dengarlah beriman. Cerita pasal syurga, pokok dia, nikmat dia, kita berhenti tak lebih takat apa yang Tuhan cerita je. Takat tu je. Quran cerita pasal syurga, Quran cerita pasal neraka, hadis cerita pasal syurga, hadis cerita pasal neraka. Takat tu je. Lebih tak? Tak ada seorang sahabat Nabi. Bilal. Bilal yang Nabi cerita dalam hadis. Nabi nampak Bilal dalam syurga kah? Nabi cuma dengar sarikan kasut aja kah? Hakikat Bilal ada di mana? Di dunia. Nabi dengar saja kemuliaan yang Allah bagi kat Bilal. Bukan Bilal pirang dalam syurga. Patut bila Nabi cerita, Bilal, eh aku dengar sarikan kasut hang, patut Bilal tersenyum pada awal. Rasulullah baru tahu ya. Bilal terkejut. Bilal kata, ya Rasulullah, saya sarikan kasut saya. Hakikatnya Bilal masuk syurga dengan apa? Dengan sunnah Nabi. Nabi ajak kat dia ambil sembahyang cara Nabi. Nabi ajak dekat dia sembahyang dua rakaat, sunat uduk. Dia beramal dengan sunnah Nabi, Allah muliakan dia dengan syurga. Takat tu lah. Sampai nak round, boleh sembang dengan malaikat Zabaniyah, malaikat Ridwan. Boleh tanya, sembang. Lepas tu jaga pula, terlupa pula. Ada tak dan nak tanya. Boleh panggil malaikat mai pula, mesak lah. Hakikatnya, mereka sedang memuliakan rukun iman tentang malaikat, tentang hari akhirat, ataupun mereka sedang ludah. Ini yang Imam Bahari, Imam Barbahari tak boleh duduk sengak-sengak. Kerana dakwaan-dakwaan ini menghina agama pada hakikatnya. Menutup pembicaraan agama, apa yang agama, apa yang Quran dan Sunnah cerita secara hakikat, mereka tutup, mereka cerita hak mereka yang tak tahu sumber daripada mana. Tanya tak pernah ada sumber. Bila tak ada jawapan, mereka tutup dengan apa? Ini alam orang. Ini makam orang. Orang tinggi, awliya. Kamu makam orang. Orang awam. Tak boleh pi. Tak boleh pi. Oh, subhanallah. Inilah yang ada, ikhwan. Dan inilah sekarang ada juga di zaman kita. Setelah Imam Barbahari tutup tajuk tu, maka Imam Barbahari buka yang ke-22. Kata Imam Barbahari, wal imanu bil masih ad-dajjal, beriman dengan adanya Masih ad-dajjal, beriman dengan tentang dajjal. Atau tengok masa kita cakap tadi, dia buat nota nombor 9 tu di bawah. Dia kata Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala kata, Ahlu Sunnah telah sepakat bahawa syurga dan neraka telah diciptakan dan keduanya telah ada sekarang. Mereka yakni Ahlu Sunnah sentiasa meyakini hal itu. Kemudian muncullah kelompok yang mengingkari hal itu
yaitu kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah. Ahlu sunnah percaya syurga dah ada, neraka dah ada. Telah ada. Dan itu keyakinan kita. Itu sabit daripada ayat Quran. Ada dua kelompok, dia tak percaya. Dia kata syurga akan ada, neraka akan ada. Dia panggil siapa dia? Mu'tazilah dan Qadariyah. So, bila kita hati-hatilah dengan keyakinan yang macam ni. Dia kata mana mungkin ada sekarang? Kalau ada sekarang, mana hisab? Kalau lah ni duk ada, mana hisab? Dan kita belajar dah hari itu, hisab ini milik Allah secara mutlak. Maka Allah membahagikan penghisapan itu. Ada manusia masuk ke dalam neraka tanpa hisab. Ada manusia masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Kan Nabi sebut dalam hadis Uqasyah kan? Ada 70 ribu daripada umat aku masuk syurga tanpa hisab. Uqasyah kata, aku macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, hang seorang daripada mereka. Tiba-tiba main sahabat lain, ya Rasulullah, saya boleh tak? Nabi kata, Uqasyah telah mendahului hang. Mereka kata, tak bolehlah kalau neraka dah ada syurga, mana keadilan Tuhan? Kata Imam Al-Aiz bin Hanafi, Al-Aiz, Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi, dia kata ini dakwaan yang salah. Dakwaan daripada kelompok yang berlawanan dengan Al-Sunnah, Mu'tazilah dan Qadariyah. Sama dengan kita baca hari itu tentang sirat. Ingat ada lagi sirat kita baca. Macam mana jambatan tu? Di sisi Al-Sunnah. Mu'tazilah, dia kata dah. Dia kata sirat ni bukan jambatan. Sirat ni perjalanan. Kita bangkit daripada kubur, kita berjalan ke mahsyar. Aduk berjalan tu nama sirat. Dia menafikan sirat macam kita belajar. Itu siapa yang faham? Mu'tazilah, bukan kita. Maka ini lagi satu masalah. Masalah apa dia? Dajjal. Ikhwan, di Iraq ni ada satu lubang besar. Lubang besar. Orang Syiah percaya kata Imam Mahdi nak keluar kot tu. Hingga dia pun tunggulah tang situ. Tak apalah, tunggu saja. Menega pula. Menega pula. Ha? Itu yang best lah. Syiah ni seronok tang situ. Dia kerja menega. Dia menega pula. Tak adalah syih-syih kita kot pergi tanya kat dia. Saya tak tahulah syih lah cerita. Dalam kuliah dia buat. Dia kata ada orang pergi tanya dekat kawan yang duk jaga lubang tu kan. Kalau Imam Mahdi keluar ke mana? Dia kata kalau keluar aku tak bagi keluar, menega aku je lah. Dia biar maklum tu. Kalau dia nak keluar aku tak bagi dia keluar. Menega. Menega macam-macam. Atas nama Imam Mahdi. Maka apa jadi ikhwan? Kaitan Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa. Tiga. Tanda kiamat. Tiga-tiga ni disebut di dalam riwayat yang sahih. Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa. Disebut dalam riwayat. Mereka, golongan-golongan yang bukan ahlu sunnah, dapat tambah satu perkataan. Muntazar. Muntazar. Mim nun ta zara. Muntazar. Muntazar ni apa dia? Dinanti-nanti. Ditunggu-tunggu. Kita tak tambah. Kita menerima kewujudan Dajjal, Nabi Isa dan Imam Mahdi mengikut apa yang hadis sebut. Kita tak tunggu. Pasal tu di sisi ulama Ahlussunnah tidak ada duk pi buat kira-kira ni. Ikhwan, Palestin telah ditawan oleh Yahudi. Ha, kira pula. Berdasarkan riwayat, kalau Palestin jatuh pada tahun ini, pada kurun ini, bermakna Dajjal dengan kita ni lebih kurang 10 kilo ya. Ini semua kerja muntazar. Ditunggu-tunggu. Dan ini bukan akidah Ahlussunnah. Sebab zaman Imam Mahdi turun, zaman Dajjal keluar, Nabi Isa turun, kita tak ada, ikhwan. Kita tak ada. Dajjal nak keluar zaman bila, ikhwan? Dajjal keluar di akhir zaman. Di akhir zaman. Bukan zaman kita. Siapa riwayat mana beritahu kita ni di akhir zaman? Nabi kata dibangkitkan aku. Bu'istu ana wasa'atu kahataini. Nabi kata dibangkitkan aku dengan kiamat. Nabi kata macam ni. Nabi rapatkan jari telunjuk dengan jari hantu.
Nabi kata aku dengan kiamat dulu ni. Tapi Nabi dengan kita berapa lama dah? 1439 Hijrah. Kiamat dah lagi. Dah lagi tapi Nabi kata dekat ni. Mai dekat kita, kita tu kiamat 4 hari lagi. Kiamat 4 hari lagi. Dajjal mana Dajjal? Allah ni Dajjal dia naik kapal terbang. Itu bukan Dajjal tu hang. Pasal tu tak boleh buat lagu tu, ya kawan. Khurafat paling besar berlaku zaman Imam Barbahari menunggu Dajjal. Kemudian buat perhitungan. Kemudian ambil hadis-hadis yang tak pernah pun Nabi compare hadis itu. Di-compare dan dibuat satu jadual kiamat. Sesungguhnya ini kerja orang-orang sufi. Di zaman Imam Barbahari. Bukan kerja Ahlus Sunnah. Hadis pasal kiamat ni banyak ada. Tanda kiamat banyak ada. Tapi bukan kerja kita buat jadual kiamat. Tulis di whiteboard. Syria dah perang. Lepas Syria, Palestin dah perang. Daripada Palestin ada laluan ke Mesir pula. Kalau Palestin dah jatuh, Syria dah jatuh, tinggal lagi satu negeri je akan jatuh, Mesir. Kalau Mesir ni jatuh, ikhwan, jadi huru-hara ke Mesir, habis dunia Arab. Maka Dajjal akan turun di Saudi. Alamak, Saudi pula. Dia nak buat apa? Buat umrah. Cerita sampai bagi takut diri sendiri. Ini bukan daripada Ahlus Sunnah. Menjadualkan hari kiamat, demi Allah saya kata, menjadualkan hari kiamat bukan kerja Ahlus Sunnah. Bukan kerja Ahlus Sunnah. Ini pemikirannya rosak. Ahlus Sunnah meyakini hadis-hadis kiamat. Dekat tu je. Dia nak keluar, dia akan keluar seperti mana Nabi riwayatkan. Kita tak perlu bimbang. Dia akan keluar. Matahari terbit sebelah barat. Ikhwan, Rasulullah naik sampai ke langit. Melepasi matahari. Melepasi matahari. Tak pernah Nabi beritahu, dalam perjalanan Mi'raj tu aku tengok ada satu planet. Planet tu dah pun matahari terbit ke sebelah barat. Tak ada. Tapi Nabi sebut, sebelum berlaku kiamat, matahari akan terbit ke sebelah. Barat jatuh ke sebelah. Kita pula pergi buat jadual, pergi teropong matahari siang malam pagi petang. Pasal tu bila sahabat tanya dekat Nabi pasal kiamat, sahabat kata, mata sa'ah. Nabi baca khutbah kan? Bila kiamat? Apa Nabi jawab? Ma'adabta. Nabi kata, tanya kat aku benda besar. Hang dah buat apa? Nabi kata, apa persiapan hang? Dia kata, aku menyaingi Allah dan Rasul. Nabi kata, kalau macam tu, hang jangan bimbang. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu sayang. Sahabat tak pernah tanya. Nabi cerita pasal Dajjal. Nabi cerita pasal Dajjal dalam taman. Jumpa dalam Riyadhus Salihin. Nabi cerita pasal Dajjal dalam taman. Sagi masa Nabi cerita tu, suara Nabi, macam Dajjal dah keluar. Cerita. Mata Nabi liat. Sahabat kata, eh, Dajjal duduk dah kot. Cara Nabi cerita. Nak habak kata, pitenuh besar Dajjal ni. Tapi habis Nabi cerita tu, Nabi tak pernah pun buat jadual kepada para sahabat. Ketahuilah, wahai sahabatku, kalau kamu jumpa orang macam ni, kamu jumpa bangsa macam ni, kamu jumpa macam ni, bermakna kamu dengan Dajjal dah dekat. Hati-hatilah. Tak ada. Tak ada. Dan ada riwayat kata satu orang sahabat Nabi nama apa? Tamim Ad-Dari. Riwayat Muslim, Tamim Ad-Dari. Kononnya dijumpa Dajjal kena tangkap dalam satu tempat. Para ulama tidak mengambil atibar di atas hadis tu walaupun riwayat Imam Muslim. Kerana hadis tu khilaf dengan hadis-hadis yang lain. Tidak mengambil atibar. Nabi sendiri tak jumpa Dajjal. Nabi sendiri tak jumpa. Allah. Nabi tak jumpa, ya kawan. Dan Nabi kata, berlindunglah kamu daripada jumpa dengan kita pula buat jadual nak jumpa Dajjal. Kan Nabi ajak doa berlindung daripada Dajjal dalam solat kan? Betul ya? Dan tahiyat akhir kan? Berlindung daripada Dajjal kan? Nabi suruh berlindung, tak mau jumpa. Kita pula buat jadual nak jumpa. Lepas tu kita beritahu. Kita beritahu the new order itu Dajjal. White House itu Dajjal. Yahudi itu Dajjal. Benda Nabi tak sebut Dajjal, kita sebut habis Dajjal. Oh, masalah, ikhwan. Ini kelompok yang bermasalah dalam pelajaran akidah. Bermasalah. Mencipta ketakutan manusia dalam mempelajari Dajjal.
Maka Imam Barbahari dia datang dengan perkataan ini, wal imanu bil masihid dajjal. Kena beriman, yakin, percaya akan adanya Masihud Dajjal. Takat tu ya, jangan tunggu dia. Dan berdoalah dengan doa yang Nabi ajak, berlindung daripada. Nabi suruh kita hafal dalam riwayat Muslim kan, ayat 1 sampai ayat 10 surah Al-Kahfi. Nabi kata usima minad dajjal. Usima minad dajjal, kau terpelihara. Sebab dajjal tak suka dengan orang baca Quran. Terutama ayat ni, ayat-ayat akidah ni, dia tak suka. Bila hang baca ayat tu, dia lari daripada hang. Ya. Baca. Kita baca. Ajak anak-anak kita baca. Jumpa tak jumpa bab lain, kita beriman dengan cakap Nabi. Maka jangan sekali-kali kita bagi tahu. Bila orang tanya kita, dajjal itu apa dia? Saya fikir dajjal ni Yahudi kot. Jangan duk fikir. Imam Barbahari kata, wal imanu, beriman dia wujud. Bukan duk pituduh siapa dajjal. Pasal tu dajjal ni benda jahat, ikhwan. Maka ulama hadis, dia akan guna perkataan dajjal ni untuk orang-orang yang buat hadis palsu. Dalam banyak-banyak benda, ikhwan, Nabi tak sebut siapa dajjal. Tapi Nabi sebut satu benda. Nabi kata apa dia? Nabi kata sayati akhiru zaman dajjaluna kadzabun, dalam riwayat Muslim. Nabi kata akan datang di akhir zaman dajjal-dajjal dan pembohong-pembohong. Siapa dia? Kamu dan bapa kamu tak pernah dengar daripada aku, tapi depa bagi tahu, depa dengar daripada aku. Nabi kata depa lah dajjal, pembohong. Nabi menamakan orang menyebut hadis palsu ni dengan nama dajjal dan pembohong. Allahu akbar. Dajjal besar tu Nabi Isa akan lawan. Tapi dajjal-dajjal kecil ni yang Nabi sebut dengan nama dajjal, siapa dia? Orang yang buat hadis palsu. Nabi panggil dia dajjal. Maka semua ulama hadis panggil pada tokoh-tokoh pembuat hadis palsu dengan nama dajjal. Cuma mai pada orang Melayu kita, dajjal. Jerutung apa man? Dia ni cukupnya dajjal. Dia ini cukupnya dajjal. Tak apa lah, itu dajjal. Ni dajjal. Maka berimanlah dengan adanya dajjal. Lepas tu tu tengok dia buat nota kaki di bawah. Dia kata hadis-hadis tentang dajjal derajatnya mutawatir. Bukan saja dia sahih tapi dia mutawatir. Bukan kerja kita menjadualkan hari kiamat. Kerja kita beriman dengan tanda-tanda hari kiamat. Ha, lepas tu insya-Allah kita tengok minggu depan dia akan cerita pada kita tentang turunnya Nabi Isa bin Maryam, dia akan bunuh dajjal. Dan ada riwayat Imam Barbahari bagi tahu pula Nabi Isa kahwin pula lepas tu. Yang ni pula Imam Barbahari dikritik oleh ulama sunnah yang lain. Mana dia dapat riwayat Nabi Isa pergi kahwin? Dengan nak lawan dajjal sepasal, nak buat kenduri kahwin sepasal. Bila yang dia nak kahwin? Nak pergi jemput siapa masa tu? Siapa nak angkat nikah dia? Yang ulama-ulama hadis kritik Imam Barbahari tidak berhati-hati dalam membaca riwayat. Dan kita akan tengok selanjutnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke tentang tajuk kita malam ni? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.